Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia. Baik, di kesempatan ini saya akan menyampaikan teori akreditasi laboratorium dengan tema Good Laboratory Practice atau kita singkat dengan istilah GLP. Adapun pengertian dari Good Laboratory Practice atau GLP adalah salah satu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. GLP bertujuan untuk meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan yang benar, atau kita sebut good planning and execution. Kemudian, praktek pengambilan sampel yang baik, atau good sampling practice. Kemudian, praktek melakukan analisa yang baik, atau good analytical practice. Praktek melakukan pengukuran yang baik atau good measurement practice, dan praktek mendokumentasikan hasil pengujian atau data yang baik atau good documentation practice, serta yang keenam, good praktek menjaga akomodasi dan lingkungan kerja yang baik atau kita sebut juga good housekeeping practice. Baik, kita bahas uraian pertama, yaitu mengenai perencanaan dan pelaksanaan yang benar atau good planning and execution. Faktor-faktor yang menentukan kebenaran dan kehandalan pengujian di laboratorium, yang pertama adalah personilnya atau tenaga ahli analis lab. Berikutnya adalah kondisi akomodasi dan lingkungan. Yang ketiga, metode pengujian dan kalibrasi serta metode validasi metode. Yang keempat adalah peralatan. Yang kelima adalah ketertelusuran pengukuran. Berikutnya pengambilan contoh uji. Yang ketujuh, penanganan contoh yang akan diuji dan barang yang akan dikalibrasi, serta jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. Berikut juga laporan hasil uji dan sertifikat kalibrasi. Dalam hal organisasi laboratorium, maka laboratorium harus menunjukkan garis kewenangan yang meliputi ruang lingkup tanggung jawab, uraian kerja, serta hubungan timbal balik semua personel yang mengelola, melaksanakan, dan memverifikasi pekerjaan yang dapat mempengaruhi mutu pengujian. Mengenai personel, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penempatan personel dalam organisasi harus disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Berikutnya, laboratorium harus memiliki ketentuan untuk menjamin agar seluruh personelnya bebas dari pengaruh komersial, baik internal maupun eksternal, pengaruh keuangan, serta tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi mutu kerjanya. Uraian selanjutnya yaitu mengenai good sampling practice atau praktek pengambilan sampel yang baik. Pengambilan contoh atau sampel atau spesimen didefinisikan sebagai prosedur pengambilan suatu bagian dari substansi, bahan, atau produk untuk keperluan pengujian dari contoh atau sampel yang mewakili kumpulannya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan sampel, yang pertama adalah perencanaan pengambilan sampel, berikutnya adalah petugas pengambil sampel, berikutnya prosedur pengambilan sampel atau contoh ya, yang keempat peralatan yang digunakan, yang kelima lokasi dan titik pengambilan contoh atau sampel, frekuensi pengambilan contoh atau sampel, dan yang ketujuh adalah keselamatan kerja, dan yang kedelapan dokumentasi yang terkait. Petugas pengambil contoh atau sampel harus dilakukan oleh personel yang qualified
dibuktikan dengan pendidikan yang linear, pelatihan yang sesuai kompetensi, dan dapat menunjukkan keterampilannya dalam pengambilan contoh atau sampel, serta telah ditunjuk untuk mewakili laboratorium yang bersangkutan. Berikutnya, mengenai good analytical practice atau praktek melakukan analisa yang baik. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan metode pengujian, di mana metode pengujian adalah prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan pengujian. Tanpa metode laboratorium, tidak mungkin melaksanakan kegiatan pengujian, pengukuran, ataupun kalibrasi. Ruang lingkup metode pengujian termasuk di antaranya yang pertama adalah pengambilan sampel atau contoh uji, yang kedua pengambilan contoh uji, maaf, penanganan contoh uji atau sampel uji, yang ketiga transportasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima preparasi sampel yang akan diuji, kemudian yang keenam perkiraan ketidakpastian pengukuran, yang ketujuh teknik statistik untuk analisis data pengujian dan atau kalibrasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode diantaranya, yang pertama, semua metode harus didokumentasikan dan divalidasi. Semua metode tersebut harus dipelihara kemutakhirannya dan tersedia untuk personel yang tepat. Metode harus diikuti secara benar sepanjang waktu. Personel yang bersangkutan harus dilatih dan atau dievaluasi kompetensinya. Baik, berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan validasi metode. Validasi metode adalah konfirmasi dengan cara menguji suatu metode dengan melengkapi bukti-bukti yang objektif, apakah metode tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun fungsi validasi metode, yang pertama, memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, menentukan kondisi di mana hasil data uji diperoleh. Yang ketiga, menentukan batasan suatu metode, misalnya bagaimana parameternya, misalnya akurasinya, presisinya, batas deteksinya, pengaruh matriksnya, dan sebagainya. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang tidak dapat dihindari dari suatu metode pada kondisi normal, di mana seluruh elemen terkait telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Adapun hal-hal yang harus divalidasi yaitu yang pertama, metode non-standar. Metode yang didesain atau dikembangkan oleh laboratorium. Berikutnya, metode standar yang digunakan di luar ruang lingkup yang ditentukan, serta penegasan modifikasi metode standar untuk konfirmasi bahwa metode tersebut sesuai penggunaan yang dimaksud. Dalam hal ini, perlu ditekankan perbedaan antara validasi dan verifikasi. Bahwa dalam validasi, metode yang harus divalidasi adalah khusus untuk metode-metode yang non-standar. Non-standar di sini adalah metode yang belum ditetapkan melalui organisasi yang berwenang, misalnya metode tersebut belum terstandarisasi ISO atau SNI, atau juga metode tersebut belum terstandarisasi misalnya oleh organisasi AOAC atau Analytical Association Organization Analytical Chemistry ya AOAC. Nah, metode yang dimaksud di sini berarti metode tersebut belum ditetapkan oleh organisasi yang berwenang. Nah, dalam arti bisa saja metode tersebut masih dalam proses penelitian atau baru dipublikasikan dalam bentuk jurnal hasil penelitian, seperti itu. Maka yang seperti itu, metode tersebut belum terstandarkan sehingga disebut metode yang non-standar.
Berikutnya, metode yang didesain atau dikembangkan di laboratorium, yang dalam hal ini adalah metode tersebut bisa saja merupakan metode yang sebenarnya sudah terstandar, hanya ada pengembangan dari metode yang sudah ada. Misalnya, sebuah metode pengujian kadar NaCl menggunakan metode argentometri, seperti itu. Metode tersebut biasanya efektif atau aplikatif jika diterapkan pada pengujian kadar klorida atau NaCl, kadar garam dalam sampel makanan dan minuman atau lingkungan seperti itu. Dalam arti belum diterapkan dalam pemeriksaan klinis. Maka, jika akan dikembangkan ke dalam sampel klinis atau biomedis, maka metode yang sudah ditetapkan oleh AOAC tersebut atau yang sudah baku tersebut perlu dilakukan validasi jika akan dilakukan atau diaplikasikan untuk sampel-sampel biomedis, misalnya adalah sampel urin, seperti itu. Berikutnya, metode standar yang digunakan di luar ruang lingkup atau rentang yang ditentukan. Misalnya, sebuah metode standar pemeriksaan kadar klorida dalam sampel serum atau sampel urin, kita bisa menggunakan metode elektroda ion selektif. Nah, dalam metode tersebut ditetapkan rentang pemeriksaan yang bisa digunakan adalah misalnya untuk kadar serum mulai dari 95 mEq per liter sampai dengan misalnya 200 mEq per liter. Jika kita melakukan pemeriksaan di bawah rentang yang ditetapkan tersebut, maka kita memilih untuk melakukan pemeriksaan di luar ruang lingkup atau di ruang rentang. Oleh karena itu, walaupun metode yang kita gunakan adalah metode terstandar menggunakan elektroda ion selektif misalnya ya atau ISE, tetapi karena kita mengerjakan pengujian di luar rentang, maka kita harus melakukan validasi metode. Berikutnya yang keempat, apabila kita melakukan pengujian dengan menggunakan metode standar tetapi ada modifikasi dari metode standar yang sudah ditetapkan. Misalnya, kita akan melakukan pemeriksaan kadar kalium menggunakan spektrofotometer UV phase, di mana dalam hal pengujian yang bersifat mikro, kita membutuhkan reagen sebanyak 2000 mikroliter misalnya. Nah, untuk menghemat reagen, kita mengurangi jumlah reagen secara kuantitatif, atau dalam hal ini adalah pengecilan resep ya. Resep kita kecilkan. Bila dalam 10 mikroliter sampel serum kita membutuhkan reagen sebanyak 2000 mikroliter misalnya, maka di sini perbandingannya kita perkecil dengan menggunakan 5 mikroliter sampel serum dan 1000 mikroliter sampel 1000 mikroliter reagen. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan validasi metode karena kita memodifikasi metode yang telah distandarkan, yang dalam hal ini jumlah reagennya seharusnya 2000 mikroliter, kita perkecil menjadi 1000, kemudian sampelnya juga kita perkecil. Kira-kira seperti itu untuk metode-metode apa yang perlu kita validasi. Tetapi ketika kita ingin melakukan verifikasi, maka kalau yang kita lakukan adalah verifikasi, maka metode yang kita gunakan seharusnya sudah metode yang terstandar, tidak kita modifikasi, tidak kita desain atau kita kembangkan, tidak kita kerjakan di luar rentang yang ditentukan, seperti itu. Sehingga parameter untuk validasi metode lebih luas atau lebih banyak dibandingkan parameter untuk verifikasi metode. Pada umumnya dalam hal verifikasi metode,
kita hanya menggunakan beberapa parameter saja, misalnya hanya akurasi dan presisi saja seperti itu. Hal-hal yang biasanya menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan validasi metode, yang pertama adalah keterbatasan biaya, waktu, dan personel. Karena dalam hal ini tentu saja kita membutuhkan lebih banyak reagen, lebih banyak waktu untuk mengerjakan kontrol, dan kita juga membutuhkan lebih banyak personel. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan kepentingan laboratorium, kepentingan pelanggan, dan diutamakan untuk pekerjaan yang bersifat rutin. Adapun berikutnya mengenai good analytical practice, mungkin nanti ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Baik, untuk bagian pertama saya akhiri dulu ya. Nanti kita next ke part 2 di video selanjutnya.